Ada seorang ustaz Wahabi sekolah saya selalu sangat sebut antara bid'ah hasanah dengan sunnah mana lebih tinggi, ataupun antara hadis daif dengan sahih mana lebih afdal. Sampai ramai kawan-kawan yang terpengaruh. Macam mana ustaz kalau nak jawab? Ni orang panggil ni bahasa dal wa adal. Faham tak? Antara bid'ah hasanah dengan sunnah mana lebih tinggi? Nampak comel kan ayat dia kan? Baik, ada tak bid'ah hasanah yang kamu maksudkan tadi itu bukan sunnah? Kamu nak sama ratakan kata bid'ah hasanah itu tidak sunnah tu? Bid'ah maksudnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Baik, maksudnya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah dah tu. Ya, bid'ah. Baik, ada tak suruhan Nabi untuk ikut Sayyidina Abu Bakar? Ada. Nah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, ni'matul bid'ati bid'atu hadhihi. Pun suruh ikut Sayyidina Abu Umar. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin mahdiin ba'di. Maka tu panggil bid'ah juga, dan bid'ah tu bid'ah hasanah. Jadi apa makna bid'ah hasanah yang kamu kata bid'ah hasanah dengan sunnah mana lebih afdal? Nampak tak dia punya campur aduk, dia punya orang panggil apa, istilah, sehingga menyebabkan orang yang tidak tahu dia akan jadi ishtibah. Dia ingat ni bid'ah ni tak elok. Bid'ah hasanah dengan sunnah mana tinggi? Habis itu maksudnya dalam semua bid'ah hasanah ni tidak ada sunnah lah. Lepas tu macam mana pula bid'ah hasanah yang Nabi sebut man sanna sunnatan hasanatan fil Islam? Tu kan sunnah juga tu. Ha, macam mana? Ni dalil kata ustaz ni. Tu kata, eh, program tu kan. Yang kedua ni tengok kata ni, hadis daif dengan sahih mana lebih afdal? Tanya dia balik. Kalam ustaz dengan hadis daif mana lebih afdal? Nah. Hadis daif dengan hadis sahih mana lebih afdal? Oh, banding hadis sahih dengan hadis daif. Oh, hebatlah. Tak payah banding yang tu. Banding dengan kalam ustaz. Ustaz cakap dengan yang imam-imam cakap, hadis daif boleh beramal dengannya. Mana lebih afdal? Jangan banding hadis dengan hadis tu. Ala kulli hal, kawan-kawan nama dia hadis lagi. Yang ustaz cakap ni, mauduk tu, faham? Maksudnya gitu je kalau balasnya. Tak perlu balas panjang-panjang. Sebab kalam ni dia nak bagi ishtibah, nak bagi orang keliru. Nak bagi orang keliru dan kemudian nak bagi orang jauh daripada beramal dengan orang yang benar. Nampak tak kalam Wahabi? Kalam yang ba'id anil ilm. Jauh daripada ilmu. Dan jauh daripada qawaid. Dan bukti kata ni jahil murakab.